Astagfirullahaladzim, Mas. Enggak, Dad, di sini cuma numpang. Ini apa maksudnya? Mau ngasih selimut buat dia gitu loh. Mas, kamu memang tega banget, Mas, sama saya. Enggak ada yang salah paham. Sumpah, ini sudah jelas, sumpah. Enggak perlu penjelasan kamu. Ayo duduk. Enggak perlu. Ma, sumpah, Ma. Mbak mau saya disumpah. Saya mau disumpah apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukur juga kita kepada orang tua kita, sahabat ya. Sahabat kepala misteri dimanapun kalian berada, yang selalu kami rindukan, yang selalu kami doakan. Ya. Selalu kami apa ya? Dambakan agar datang ke saung ya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dalam keadaan sehat lahir dan juga batin. Amin. Ya, dilancarkan terus, dipanjangkan terus rezekinya. Amin. Ya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya. Apapun itu enggak pernah bosan saya untuk teruslah bersyukur. Karena semakin kalian bersyukur, Allah bakal berikan kita nikmat yang lebih dari apa yang sudah kita miliki, sahabatnya. Sahabat Kapalang, ya, saat ini saya bersama dengan Bu Dian yang dari tadi siang kita sudah kontekan tentang kejadian kemarin. Benar. Ya, jadi katanya itu Pak Anwar itu hari ini jam 8. Ya, iya benar. Katanya ada ketemuan sama perempuan gitu. Iya benar. Benar gitu, Mas. Gimana jadi gini, gitu, Mas, kemarin, Mas. Waktu kita datang ke rumah si Mbak Tiara. Tiara itu ketemu akhirnya. Akhirnya ketemu.
walaupun sebenarnya waktu awal saya nggak percaya ini Tiara siapa atau memang benar-benar tukang ukirnya salah cetak gitu kan Gus, ternyata memang benar adanya si Tiara itu Gus. Dan juga dia sempat ngomong juga bahwa sayang besok kita ketemu di rumah aja jam 8 gitu. Nah itu Gus, makanya kan sekarang ini kita langsung sikat gitu Gus, karena kemarin dia ada omongan seperti itu. Dan kemarin juga dia sempat ngasih uang, tahu sendiri kan Gusnya udah ceritain, bahkan ngasih tas mahal, ngasih kalung, bahkan mau renovasi rumah juga Gus. Nah itu Gus, makanya alasannya sih ngeles katanya partner kerja Gus. Alasannya partner kerja? Iya, sampai tak bilangin, oh ini toh lembur, lembur nyenengin cewek lain gitu Gus. Itu Gus. Tapi Bu Dian sudah lihat videonya ya Bu ya? Gimana Bu? Lanjutin apa jangan Bu misi? Lanjutin. Lanjutin ya? Iya. Saya pengen tahu siapa. Yakin Bu bisa menerima? Insya Allah. Nah dalam kondisi seperti ini kan sudah pasti ya, kecurigaan yang selama ini Ibu pendam itu benar. Iya. Kedepannya apa yang bakal Ibu lakukan? Feeling istri. Manusia tempatnya salah dan dosa. Iya. Kalau ya mudah-mudahan insya Allah suami Ibu bisa mengambil pelajaran dari pemasangan ini. Kalau beliau mau bertobat, mengorbankan apa yang dilakukannya sekarang demi keutuhan rumah tangganya lebih baik ke depannya, bagaimana? Masih mau menerima? Insya Allah masih, kalau dia berubah. Kalau dia berubah. Ya makanya saya sebelum itu ingin menanyakan sama Ibu, karena ya saya yakin ini bakalan jadi permasalahan yang besar ya Gus. Benar Gus. Terutama buat keluarga Ibu. Nah. Ya apalagi bisa sampai ya di rumah sendiri loh. Kalau benar nih, mudah-mudahan sih itu nggak terjadi saya. Semoga saja Gus. Mudah-mudahan sih kita datang Anore udah tobat lah. Iya. Ya kan? Amin. Ya kan? Menyesali telah kemarin kejadian. Ketahuan gitu kan, takut juga lah sama ibunya gitu kan. Mudah-mudahan bertobat lah. Tapi kalau ternyata dugaan kita itu semakin kuat dan merujuk pada perzinahan, itu gimana? Ya saya sih masih bisa maafin ya Mas, demi anak-anak, demi keluarga saya, asal dia mau tobat, mau berhenti untuk ngelakuin kayak gini semua. Yakin? Insya Allah yakin. Setidaknya kerikil-kerikil tajam ini di keluarga Ibu bisa terlewati walaupun sakit melewatinya. Semoga berharap aja nggak terjadi, memang benar-benar nggak terjadi lah Gus. Maksudnya si Anwar ini semoga aja bisa berubah pikiran lah gitu. Takutnya kalau memang benar-benar terjadi ya udah Gus, wassalamualaikum Gus. Kita ke rumah aja. Ayo, rumah. Yakin ya Bu ya? Ya, yakin ya Bu ya. Bismillah ya Bu ya. Terima kasih kuat ya. Jangan sampai keadaan ini memancing emosi kita dan setan menguasai. Kita harus tetap tenang. Ya, walaupun kepala panas, hati tetap tenang. Ini Bu ya. Bu, boin motornya Bu. Biar saya yang bawa motornya Bu ya. Ayo Bu, gimana Bu? Jadi, saya mau nanya kenapa kok tiba-tiba Bu Dian ini bisa keluar rumah? Kenapa? Bisa keluar rumah? Iya. Jadi Bu Dian sih bercerita itu tadi. Pantesan tadi saya disuruh ke rumah mertua saya. Suruh alasannya suruh lihat anak-anak. Jam berapa tuh? Dari pagi? Dari pagi. Biasanya nggak pernah ngomong kayak gitu? Biasanya nggak pernah.
ini tumben aja. Dia bilang cepat ke rumah ibu lihat anak-anak. Dan ibu pun juga nggak punya feeling ya. Ibu aja mikirannya baik-baik aja, ya udah disuruh ya ngikut gitu. Iya. Ibu. Ibu udah ngelamun di pikiran ini. Ini kemana-mana. Sabar Bu ya. Boy, ada adil Boy. Hati-hati Boy. Lupa deh, gak bisa botol gigi. Assalamualaikum. Ini motornya ada kok sepi ya? Iya, itu motornya ada. Sepi. Coba deh, masuk. Coba deh. Ini pada kemana? Suaminya kemana, Bu? Motornya ada ya? Ada suara-suara. Ada suara. Hah? Ada suara di situ. Suara apa ini? Gimana? Ayo kata jangan cepat. Gimana mas? Dobrak jangan cepat. Dah. Aduh. Mas. Cepat. Ah, nggak bisa. Mas. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lakukan, mas? Wah. Astagfirullah. Buat apa cuci-cuci? Enggak mama, enggak kok. Ini apa-apaan ini? Apa-apaan? Ya Allah. Apa-apaan? Enggak. Kita enggak mau ngapain kok. Enggak mau ngapain kok. Astagfirullahaladzim, itu mas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tega banget kamu mas. Ini tisu. Ya Allah. Ngelakuin di rumah kita sendiri mas. Enggak. Dia sini cuman. Cuman apa? Apa? Cuma apa? Cuma apa? Mbak. Tadi saya ikut terbang. Tadi saya itu kan kesini perjalanan jauh, Mbak. Kesini mau ngapain? Ngapain? Saya capek tadi. Iya, kamu kesini mau ngapain? Ini mau ngebahas. Mau apa? Ngebahas apa di kamar? Enggak. Enggak apa, diam. Saya itu mau ngebahas. Mau saya laporin warga kamu? Enggak, dengar. Dengar dulu, Pak. Iya. Saya itu mau ngebahas masalah buat besok itu. Besok apa? Kita ada rencana bisnis. Bisnis mau ketemu, apa? Mau ketemu klien. Klien mana? Klien di kamar kayak gini. Hah? Ya, tapi tadi saya... Tadi apa? Ngapain? Kecapean. Saya itu udah ikut rebahan sebentar. Berduaan rebahan? Berduaan rebahan. Enggak, dia juga capek. Enggak. Terus berduaan di sini? Hah? Ini coba. Ini tasnya yang kemarin dibeli. Enggak, ini. Ini tas yang dibelikan ini, sama dia. Itu. Tidak. Enggak, itu dia sendiri yang beli. Yalah. Jangan bohong lu. Beneran? Itu dada sampai merah. Bener, Mas. Tega banget, Mas. Enggak, beneran, Mas. Itu dada sampai merah-merah kayak gitu. Apaan? Lu ngapain sih jujur? Enggak. Saya cuma ikut terbahan, Mas. Terbahan berduaan. Apa ini berduaan lu? Kecapean. Lihat. Lu enggak pakai baju kayak gini, ya Allah. Lu tuh udah punya istri, wey. Lihat istri kamu, ya Allah. Ma, enggak, Ma, bener, Ma. Enggak apa? Enggak ada di sini cuma numpang sebentar. Mbak, itu punya saya. Saya mau kasih hadiah ulang tahun buat teman saya. Mbak jangan salah paham dulu, Mbak. Ini ada kertasnya. Coba. Wah. Kok Tiara, I love you. I love you. Apa itu, Mas? Coba jelasin, Mas. Selamat hari jadiannya. Buat cowoknya ya. Ini dari cowok saya, Mbak. Dari cowok saya, Mas. Nih, Tiara, Anwar, siapa lagi? Ya nama cowoknya Anwar juga ya? Iya, sama lah.
Kebetulan sama namanya juga. Kebetulan sama juga di kamar juga gitu namanya. Jadi benar ya dugaan saya. Enggak, Ma, beneran enggak, bener. Dia di sini cuma sebentar numpang apa tadi? Kita habis bahas itu kan. Bahas apa di kamar? Kita itu mau ketemu klien besok. Eh, kamu pikir kita anak kecil apa? Yang bisa dengan dipenuhi. Kamu ngebohong dengan keadaan kayak gini kita percaya. Ganti baju dulu. Ya. Terus serba banget sambil kayak gini enggak pakai baju terus enggak bisa gerak ini gerak karena tadi habis mandi. Gerak di mana orang dingin gitu. Saya tadi capek perjalanan saya jauh ke sini terus saya mandi dulu. Ini cairan apa ini? Ini lihat apa cairan apa itu? Innalillahi. Astagfirullah. Itu dia habis mandi keringetan apa namanya air ini sampai kayak kena spray udah dia. Inna fatahna. Inna fatahna. Terus pertanyaan gua, kalau dia rebahan ngapain lu ngumpul juga di sini? Kan bukan muhrim. Sati cuma mau ngasih selimut buat dia gitu loh. Ngasih selimut. Ma, bener, Ma. Kamu memang tega banget, Mas, sama saya. Bener, Ma. Enggak, Ma. Salah paham ini, Mas, salah paham. Jadi selama ini bener, Mas. Paham dari pikiran. Bau minyak wangi di badan kamu. Gila. Ada bibir lilit. Astagfirullah, lipstik di leher ya Allah, bibir itu. Tanya tadi. Kurang apa aku sama kamu, Mas? Ya kurang apa coba? Ma, ini enggak seperti yang mau pikirin dah. Enggak seperti apa juga yang kemarin juga lu ketemuan di rumahnya Tiara. Apa? Hah? Bener enggak ada apa-apa kok. Bawa ke depan. Bawa ke depan. Kamu mendingan jujur daripada saya laporin ke RT. Beneran? Alah. Banyak baju encong lu gua takut juga bisa. Mampus. Betul. Enggak ada apa-apa. Kamu tega banget ya. Istri kamu suruh pergi ke rumah orang tuanya. Malah jadi kamu sengaja ya? Suruh aku ke rumah mertua, suruh ke rumah mama kamu tuh lihat anak-anak. Taunya kamu cuma mau berduaan di sini sama selingkuh kamu enggak, itu. Adik, kebetulan dia kesini mau apa? Mau jelasin tentang kerjaan besok buat kamu klien gitu loh, Ma. Jelasin kerjaan tuh gak perlu di dalam kamar, Mas. Enggak, dia cuma numpang sebentar gitu loh, Ma. Kebetulan apa kebetulan? Beneran? Oh, tuh tanya sama dia tuh. Bener, Ma? Mbak, maaf ya, Mbak, saya mau jelasin ya. Saya ini enggak ada yang perlu kamu jelasin lagi. Mbak salah paham, Mbak. Enggak ada yang salah paham. Sumpah, ini sudah jelas, Mbak. Sumpah. Ini udah nyata, Mbak. Sumpah saya enggak ada apa-apa sama dari dia. Kemarin lu sumpah-sumpah terus. Apa? Dia udah bersumpah lu. Sumpah-sumpah. Dari kemarin lu sumpah-sumpah udah ada buktinya. Ini saya kasih tahu ya, mendingan kalian jujur daripada kita laporin. Ya, saya mau jujur apa lagi, Pak? Saya sumpah, sumpah iya, apapun saya sumpah mau. Sumpah apapun saya mau. Sahabat, ini omongannya kita sumpah. Kita enggak ngapain lo. Kamu enggak ngapa-ngapain kayak gitu. Mbak, saya ketemu Mas ini mau besok ada acara, mau ada ketemu sama klien. Enggak ada alasan. Emang kenyataannya aku lihat kayak gitu. Apa ada ngomongin masalah kerjaan di dalam kamar kayak gitu? Mbak belum paham ya. Tadi saya ini itu rumah saya loh. Jalanan saya jauh ke sini. Terus saya mau Tiara. Mandi sebentar. Tiara. Maksud kamu apa? Mas. Saya itu Pak ke sini kan jauh perjalanan. Sama, saya juga jauh. Terus saya itu gerak, terus ikut mandi sebentar, terus rebahan sebentar gitu. Rebahan berduaan gitu. Sumpah apakah loh, Pak. Sumpah saya enggak ada apa-apa sama dia. Sumpah sebuah kesalahan. Bener, Ma. Dia ngomong bener, Ma. Ada jujur, Ma. Kemarin kamu udah kepergok, sekarang masih aja bohong lagi. Ada kapok-kapok. Enggak, kemarin kita ngapain? Enggak ada apa-apa kita kemarin. Enggak ngapa-ngapain, udah sayang-sayang. Terus ngasih kalung itu. Ngasih kalung bener, Bu. Yang namanya gak Tiara itu dikasih sama dia, Bu. Iya, bener, gak ada. Enggak bohong, Ma. Bohong. Udah. Jangan. Mbak, aku bisa jelasin. Enggak perlu penjelasan kamu. Ayo duduk. Enggak perlu. Duduk aja dulu. Oke, kita duduk. Lu jelasin sampai sedetail-detailnya, lu jujur sekarang. Kamu mau jujur apa mau saya panggil warga ke sini? Kita udah jujur, Mas. Jujur. Saya tidak ada apa-apa sama dia. Cuma saya besok ada rencana mau ketemu klien saya. Ya, Mas ya? Iya. Mas klien, Mas klien, pintu ditutup. Iya. Terus di situ, wah apakah wajar? Iya. Secara lampunya logika, gelap lagi. Lampunya gelap. Gila lu. Tanpa sepengetahuan ibu. Enggak, takutnya ada orang lain masuk gitu loh, Mas. Jangan ya, di sini. Biar tidak timbulnya fitnah. Kamu tega, Mas? Benar, Mas. Ayah enggak ada apa-apa sama dia. Sumpah, Mbak. Sumpah, saya enggak ada apa-apa. Kamu mendingan ngomong sama helm aja. Hah, benar, Gus.
Enggak kenapa-napa mesti. Kalau helm bisa dibegoin. Bisa dibegoin juga, diem aja tuh, ngomong. Lu banyak ngomonginnya. Begini Mbak, Mbak ini kan sudah tahu. Mbak Anwar ini kan sudah beristri. Ya, dan tidak pantas. Ya, yang bukan mahram itu berdua di dalam satu rumah. Dalam keadaan tertutup, apalagi tadi seperti itu. Dan untuk Pak Anwar juga, orang-orang ingin yang namanya mendapatkan rahmat dari Allah kepada rumah dan keluarga. Tapi Bapak sendiri ingin justru menjauhkan rahmat Allah SWT. Tapi kita gak ngapa-ngapain loh Mas, bener Mas. Ini saya masih pakai baju juga tuh. Gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain. Kau masih ngelak aja Mas. Baju nih, gak beneran celana lu. Sebenernya lu gendek lu, denger alasan lu gak ngapa-ngapain, gak ngapa-ngapain. Lu kemarin udah kepergok, sekarang kepergok lagi ya kamu. Ini gak ada hubungan sama kamu. Ini nyolot. Hah? Lu nyolot? Kamu selalu ikut campur sih. Karena lu sama di sini, hah? Kamu pikir rumah tangga saya. Pikir hati istrimu, hah? Lu kalau bosan jangan main cewek lain. Rawat istri. Saya sudah ngaku Mas. Ngaku apa? Ngaku apa? Sumpah saya nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Dengerin, bener ya? Iya. Kamu nggak ada hubungan apa-apa tapi leher kamu merah kayak gitu ya? Mana merah Gus? Mana Gus? Nggak ada kok. Mana? Oh iya, tuh. Is. Mana? Itu enggak ada yang merah, enggak ada. Ya, pokoknya nyamuk tadi. Oh iya, tadi kena kuku saya, tadi saya gatel. Iya, kena kuku saya kan panjang-panjang. Kayak bekas ciuman. Enggak ada. Iya, benar. Enggak ada. Sumpah Mas, saya enggak ngelakuin apa-apa di sini. Cuman ikut terbahan doang. Tadi saya udah mandi. Udah mandi. Bener enggak? Mbak, tolong Mbak, maafin saya. Saya kesini cuman mau ngebahas itu doang Mbak, nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau ngebahas masalah kerjaan nggak perlu di rumah saya, nggak perlu di dalam kamar saya, itu sudah terbukti kalau kalian berselingkuh berdua. Tapi ya, saya cuma kecapean doang. Pak Anwar dan Mbak ini bisa membohongi semua kita di sini dan semua manusia itu bisa untuk Pak Anwar. Tapi Allah Samiun Basir, Allah itu maha mendengar dan maha melihat dari apa yang Pak Anwar lakukan karena sama Mbak ini juga. Jadi apalagi bawa-bawa sumpah seperti ini ya Allah. Sudah berapa banyak orang yang terkena dampak azab Allah untuk memancar sumpah sumpah seperti ini. Kamu jangan sampai jadi korban selanjutnya atas apa yang kamu lakukan. Bukan korban sih, lebih kepada azab ya. Hah? Mbak Tiara mendingan jujur. Ngomong apa adanya, minta maaf sama Bu Dian. Saya jamin pasti Bu Dian maafin Mbak. Saya jamin asal kamu jujur berdua. Jangan bawa-bawa sumpah. Bener Mas, gak ada Mas, gak ada apa-apa kita Mas. Beneran. Dari pertama kali saya kepala misteri, ternyata bener dugaan saya. Mbak hanya salah paham saja Mbak. Kamu emang tega Mas? Udah kayak gini masih ada ngelap ya. Oh, bener ya. Sekarang mau jelasin apa lagi coba? Lu udah ketahuan kayak gitu. Ya tapi kita gak ngapa-ngapain Mas. Bukan ngapa-ngapain, tidur jadi mbaknya gak pakai baju. Tapi sama kayak baju kan? Ya sekarang saya cuma habis mandi, pikir. Tadi gerak. Kalian bukan suami istri. Terus gak pakai baju apakah? Lihat, apakah baik kayak gitu? Pina patah. Kalau saya nggak kepala misteri, pasti saya nggak bakal tahu kayak gini kejadiannya, Mas. Ibu, kita ini semuanya hanya wasilah. Semua ini atas kehendak dasar, memang kuasa Allah. Ya. Jadi untuk Bapak juga ya harus apa ya lebih memperbaiki diri kalau sudah seperti ini. Akui semuanya kesalahan Bapak yang sudah lakukan pada istri Bapak sendiri. Tapi ini Mas, ini cuma salah paham aja Mas. Ini dari tadi ditamu halangan. Ini kan singkat aja nih, teman saya yang bantu saya. Bantu apa lu? Ya dalam pekerjaan lah. Oh, pekerjaan. Pekerjaan. Udahlah, cukup Pak Anwar. Gus, saya minta tolong Rukia suami saya. Biar sadar apa yang dilakukan ini. Mak, sumpah Mak. Sumpah beneran. Sumpah lagi. Beneran. Nih, kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita nggak ada hubungan apa-apa sama ini, sama Tiara. Sumpah, Mak.
Allah. Gak ada hubungan, kenapa harus kayak gitu, Mas? Kayak gitu gimana, Mah? Kamu gak ngerasa kayak gitu, Mas? Ya mah kita gak ada apa-apa. Udah ketangkep sama aku, ketangkep bahasa sama kita semua. Kau masih ngelak. Saya tadi cuma rebahan sebentar, Bang. Gak ada apa-apa, sumpah. Astagfirullahaladzim. Harus bilang apa lagi, Mbak? Sumpah apapun saya mau. Jangan. Mbak mau sumpah apa? Saya mau. Kita cuma mau ketemu klien besok. Jangan menutupi kebohongan sampai bilang-bilang sumpah. Kita udah tahu semalam ya, kalian udah ngerencanain mau di sini ya, kan? Udah, kalian ngaku aja. Makanya ibu, kamu suruh kan? Mau bohong dia, mau bohong, Mah. Ngomong apa? Sekali lagi. Bohong, kamu bohong. Ini rumah saya. Tapi lu ngakuin hal gini bagus enggak? Pakai akal. Lu kan punya akal yang sehat. Pantes enggak kayak gitu? Apalagi lu udah punya istri. Degle, diuk, duduk. Daripada kamu, saya laporin keluarga. Ya. Ya iya lu kalau digerebek sama warga lu. Saya punya videonya nih. Apa kamu mau main kekerasan? Jangan sama kita, sama warga nih kita kumpulin. Bener-bener di situ Degle. Gua main kekerasan di sini kan gua udah gede nih. Degle memang Degle pas habla. Ya memang saya enggak salah. Emang saya salah apa saya? Coba kalau dibalik, istri kamu yang lagi berduaan sama laki-laki di rumah kamu itu, gimana kamu perasaan? Ya jelas sama marah. Ya iya, itu istri juga, lu juga sama kayak gitu. Tapi ini enggak, ini masalah enggak salah. Enggak salah. Ini salah paham. Mari berjalannya. Ya. Ente kemana ceritanya sih? Gimana ceritanya? Pengen menang sendiri. Kalau istri yang salah marah, giliran kamu yang salah enggak marah. Malah katanya salah paham. Ya emang bener ya? Mah, bener, Mah. Kita gak ada apa-apa, Mah. Sumpah, Mah. Astagfirullah. Mah, barudak, ini coba tolong disebutin sahabat ya. Udah berapa kali dia bilang sumpah-sumpah nih. Lebih dari 10 kita sumpah pocong sekarang. Ya tahu rasa dia. Gak apa-apa kan, Bu? Kalau disumpah pocong, Bu? Gak apa-apa ya? Berani saya sumpah pocong? Astagfirullah. Gak ada apa-apa kok sama dia? Nanti dia berani katanya sahabat sumpah pocong katanya nih ya. Gimana nih sahabat? Udah banyak buktinya kan, tadi juga nih, udah tergep. Nih kalau kalian gak percaya nih saya ada buktinya. Apa? Nondi kita si Degle. Degle bersabla ya. Aduh. Untung lu gak ketemu Ali Kirsut di takpon. Segini istrinya sabar lu ya. Kita udah tahu. Lu kemarin lu ngomong apa aja kita udah tahu semuanya. Hah? Kita bahkan udah ada videonya. Mau direnovasi rumahnya, dibeliin kalung tuh kalung yang hasil dipakai. Kami berdua. Oh, hasil berdua. Bercocok dan berdua iya. Iyalah. Kamu tahu. Saya kan sama dia kerjasama. Kerjasama apa? Di hotel. Iya benar, di hotel dulu. Enggak lah, saya punya klien nih, sendiri ya, Mas. Saya ada bukti dokumen dalam tas saya. Nih, bukti. Bahwa saat besok akan ketemu klien. Nih, kasih ini. Lihat nih, Mbak. Degle. Kita juga paham kalau besok ada janji dan enggak juga-juga. Ya kan malam ini ketemuan berduaan di kamar. Kalau kamu sehat, ya ketemuannya di mana, Kek? Kita masih masuk akal kalau ketemunya di kafe. Nah, benar. Ya enggak? Karena tempat terbuka. Lah ini di kamar ngomongin bisnis. Pakaian terbuka. Tadi kan saya udah bilang, saya itu gerah, kecapean. Saya udah ikut mandi doang. Terus saya rebahan, gak ada apa-apa lagi kok. Sumpah. Astagfirullahaladzim. Ini padahal istrinya. Tuh, Mas. Iya, kita, Mbak. Ya. Lu mau ketemu klien gak masalah. Cuma tempatnya yang salah. Ini Jamaluddin. Apa masih kurang bukti ini? Bukti lo ini malah gak nyambung. Gak nyambung gimana? Yang kita permasalahkan, lu ngapain berduaan di situ dengan ini yang kerok ini gak pakai baju? Ngapain lu bahas-bahas ini? Lu mau ketemu klien gak masalah, tempat lu yang salah bahasnya. Kan tadi udah dijelasin sama dia. Apalagi? Numpang sebentar deh karena numpang dia kecapean.
Dari mana? Budeglek, perjalanan saya itu jauh. Jauhnya Pak. Dari mana? Jauh lah, dari Jakarta ke sini jauh. Justru itu jauh, lebihan jauh ke dari Jakarta daripada ke rumah kamu. Nah, kamu ini saya tuh udah tahu rumah kamu di mana. Kalian berdua sering check in ke hotel, kita udah tahu. Lu mau bohong pun gitu enggak bakal bisa. Kamu emang keterlaluan. Keterlaluan kali berdua. Sumpah, Mbak, sumpah. Saya enggak ada apa-apa. Ini kan udah bukti, Mbak. Ini buktinya. Kamu juga tega ya? Gimana kalau posisi kamu ada sama saya? Tapi ini enggak benar, Mbak. Yang benar salah paham. Yang bener. Kalau kayak gini udah terbukti bilang enggak benar. Yang salahnya mana, Dok? Kamu juga, Mas. Mbak masih enggak percaya sama sumpah. Astagfirullah. Mbak mau saya disumpah. Saya mau disumpah apapun. Benar kamu mau disumpah apapun? Mau. Hah? Sumpah apa kamu yang mau? Serah. Itu maunya apa? Sumpah apa? Ya terserah. Sumpah apa? Sumpah pocong. Astagfirullah. Gimana sahabat? Kumaha barudak ya? Aduh, nang tangin. Aku aja, Mas. Mah, apa yang mau diakuin? Dia udah berani bersumpah lu. Jangan meremehkan arti sumpah. Kamu pikir sumpah itu hanya sebatas sumpah dilakukan dan tidak ada sebab sahabatnya. Itu ada pasti sebab. Saya benar enggak ada hubungan apapun sama Mas Anwar. Saya cuma sekedar rekan bisnis. Ya Allah. Percaya. Saya enggak percaya kamu. Saya enggak percaya kamu. Sumpah. Saya udah sumpah. Orang kalau udah kepergok dia apa ya menutupi. Tolong, tolong ya. Juga aku percaya. Aku udah lihat saya. Kamu juga, Mas. Mbak mau sumpah apa sih? Saya mau disumpah apapun. Yakin mau? Mau. Saya nggak punya salah. Ya udah, nggak usah banyak lama. Tadi Pak Anwar bilang sumpah pocong. Mah baru dak bacain den, komenin den. Sumpah pocong sudah sumpah pocong gue. Jadiin sekarang. Kemarin aja gak apa-apa. Di kalung udah ada buktinya lu namanya Tiara. Udah, nggak usah dibahas. Cepetan, boy. Ya ambil perlengkapannya. Ini bawa kainnya. Oke, tapi nggak bawa. Ada, saya bom kena. Sudah siapin, nggak apa-apa. Siap. Ya. Sebagai pelajaran. Dia berani lu mas sumpah mah. Tapi ingat, kalau ada kejadian apa-apa jangan salahin kami. Tidak, kita tidak bertanggung jawab. Atau Mas, kasih lihat dulu video-video sumpah pocong nih kepada si Degle. Oh, si Degle 2 ini. Bang, gak usah, saya udah tahu kok. Wah, saya udah tahu resikonya. Emang saya enggak ada hubungan apa-apa sama dia? Ya udah. Ngeri juga lu sih. Yes. Bilangnya udah tahu. Jadi kamu sudah tahu sebab-sebab dari sumpah pocong ini tapi kamu terus menantang. Padahal dia salah. Padahal sudah tahu dan salah tapi tetap menantang. Wah, masya Allah, masya Allah. Mentalmu memang terbuat dari api kayaknya. Saya berani sumpah pocong. Gak usah Mas Anwar, biarin saya sendiri. Mas. Emang saya nggak ada apa-apa sama dia, ya kan Mas? Ya benar. Saya udah berani Mbak. Mau sumpah apa lagi? Sumpah pocong, silahkan. Ya udah kita lakuin. Iya. Mana, ayo. Ya udah, boy. Ayo mana? Bentar, Bos. Masih ada Bos. Siapin, Boy. Enggak takut sumpah ya pocong. Udah. Percaya sumpah pocong apaan sih sumpah pocong? Duh. Emang kita enggak ada apa-apa, ya kan? Enggak usah Mas Anwar, enggak usah ikut-ikutan. Biar saya yang sumpah. Merasa hebat. Ya Allah. Jangan manusia, Allah saja ditantang. Benar. Ya Allah, subhanallah. Saya bukan menantang Mas, tapi kita memang gak ada hubungan apa-apa ya. Harus digimanain lagi, udah sumpah, udah apa, Mbak juga masih gak percaya. Ya gak percaya lah, karena saya kan melihat bukti. Bukti-bukti itu sudah kuat, bukti apa lagi Mbak, tadi saya udah jelasin. Saya cuma ikut terbahan, saya udah mandi, udah gerah, kegerahan, saya capek perjalanan jauh. Tapi kamu tahu dong, terbahan yang gimana dulu. Kecuali kamu ada di luar, sendiri. Lah ini berdua-dua di kamar. Iya, saya rebahan di luar, saya. Saya juga Badan. Tahu diri, masa rebahan di luar? Saya. Kalau kamu tahu diri, seharusnya kamu enggak lakukan yang tadi kamu apa bilang. Apa yang saya lakukan? Rebahan ataupun ikut mandi saat istrinya enggak ada di sini. Ya kan cuma ikut mandi doang, cuma Pak. Cuma ikut mandi. Iya. Gimana kalau warga lihat? Emang kenapa? Kok emang kenapa? Kenapa ngapain kita? Menurut lo baik kayak gitu. Kenapa ngapain cuma
ikut mandi terus rebahan gerak. Berduaan. Ya dia cuma rebahan doang. Nah, sebelahan. Enggak dia apa-apa. Sebelahan. Iya, iya sumpah. Mana ayo? Udah. Mana? Mas, kita ini sumpah-sumpah kocok. Ini ya sahabat nih ya kita. Apa? Udah bawa enggak ada kain tapi enggak juga enggak apa-apa kan darurat. Karena kita memang sebenarnya tidak menyediakan. Betul. Kita enggak capek lah ya. Cuma sumpah-sumpah kocok. Udah lah jangan banyak ngomong. Ya, eh, Pak, mana sumpah pocong? Ayo, kita lakukan sekarang. Ayo. Saya juga gak percaya, Pak, kayak ginian. Eh, ini udah zaman no. Masih ada zaman ya, no terserah. Sumpah pocong terserah. Begini. Pak, mau ngomong zaman no, zaman apa? Terserah. Eh, tahun udah semakin berganti, Pak. Eh, jangan banyak ngomong, jangan banyak ngomong. Deglok, pakai deglok. Ini pakai kayak ginian, Pak. Iya, Pak. Udah, cepet. Beneran. Lu takut? Enggak takut sih, cuma masa pakai beginian? Masuk akal enggak sih? Astagfirullahaladzim. Ada aja. Udah pakai beginian. Udah lakuin cepetan. Ya. Atau kamu jujur? Jujur? Ya udah. Udah jujur ini. Udah sumpah. Ya udah lakuin cepetan pakai. Kayak ginian doang harus dipakai. Ah. Belum merasain, bilang enggak takut. Kayak gini doang. Ya kan, Mas? Cuma gini doang. Pakai mukena doang kan, Mas? Apa keluar? Kamu bisa menyaksikan lihat apa yang akan terjadi. Emang apa yang terjadi? Dan saya harapkan kamu bisa bertobat. Ah, udah deh, Pak. Jangan ceramah mulu, ceramah. Kamu perempuan enggak tahu diri. Udah salah ngomong aku salah, Mbak. Lihat aja nih saya ada apa pakai ini. Pakai mukena kayak gini. Ah, enggak ada apa-apanya. Cuma sumpah doang, Mbak. Enggak ada apa-apanya. Udah jangan ngecampur, wae. Pakai. Sekarang kamu benar mau ngelakuin Pak Pocong? Iyalah, Mas. Ngapain kita enggak ada apa-apa kok? Ngapain takut? Iya, makinnya enggak tahu panik. Pak ini enggak panik. Coba. Malah percaya kenapa sih, Pak? Udah dia lu ya yang sumpah pocong ya. Udah. Usah dia masuk doang. Lihat ya, enggak ada apa-apa. Lihat nih kamera udah nih. Udah pakai. Banyak cincongan. Alah, cuma pakai gini doang. Nih, kita mau sholat, mau apa? Hah, Pak? Mau sholat? Ya udah, ayo. Lakuin coba bocor. Yaudah. Yaudah. Tidur tuh. Tidur. Mana? Tidurnya kemana, Pak? Ada di sana. Duduk. Tidur. Nih. Aduh, ini kalau coba. Kepalanya di mana? Sini. Udah dibilang. Ah, cuma begini doang. Apain sih ditontonin? Mas, cuma sumpah doang, Mas, gak apa-apa. Ini sahabat lihat ya, dia nantangin terus sahabat. Kita lihat akibatnya seperti apa sahabat. Benar-benar ingin melanjutkan daripada semua pocong ini. Lanjutkan aja. Yakin mah. Untuk menutupi sebuah kesalahan. Enggak, saya nggak salah kok. Dan siap menerima aja Pak Ugo. Mana, coba buktikan. Mas Anwar, kamu masih punya waktu buat ngegagalin ini sumpah. Iya, masih ada waktu. Yang kamu jujur. Enggak kok. Udah lah Mas, nggak usah. Ayo, lanjutin. Ngapain sih? Lama-lama. Oh, tadi ini bisa enggak sih sebenarnya? Oh, ya. Tanya-tanya. Kita akan mulai kan
lanjutkan kepada sumpah. Udah buruan ah. Dan balik saya. Bin, nama binti ayahmu atau mama. Siapa nama? Ibu. Harus juga ya. Harus. Udah coba. Tiara binti Soleh. Binti Bapak Soleh. Bagus Soleh ya. Tolong ikuti apa yang saya ucapkan atau yang saya sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersumpah. Saya bersumpah atas nama pribadi. Atas nama pribadi. Tiara binti Bapak Soleh. Tiara binti Bapak Soleh. Untuk melakukan sumpah pocong ini. Untuk melakukan sumpah pocong. Di atas Al-Quran yang suci ini. Di atas Al-Quran yang suci ini. Jikalau saya benar tidak bersalah. Jikalau saya benar tidak bersalah. Semoga Allah membukakan kebenaran terhadap diri saya. Semoga Allah membukakan. Membukakan kebenaran. Semoga Allah membukakan kebenaran terhadap diri saya. Terhadap diri saya. Dan kalau saya menutupi akan kesalahan saya. Dan kalau saya menutupi akan kesalahan saya. Saya siap. Saya siap. Menerima. Menerima. Azab Allah. Azab Allah. Yang sangat. Yang sangat. Teramat pedih. Teramat pedih. Alhamdulillah. Saya akan lakukan. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala salat. La ilaha illallah.
Rasulullah, Syahrul Qadir Waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syahrul Qadir Waliullah. Lihat Pak Anwar, hei lihat apa yang sudah terjadi sama pacar kamu dia. Gimana? Ini kayaknya harus dievakuasi dulu. Betul. Dika telepon Dika lagi. Oh masih. Ayo telepon, bawa dulu mobil, bawa ke rumah sakit. Bila perlu sinar kasih telepon. Dika, nih angkat sendiri. Rodi, sendiri ya. Ini, aduh, ada korban lagi di klik. Ya, oke, siap ya. Itu gue ya. Oke, siap. Allahu Akbar. Ayo sekarang giliran kamu. Abis ini kamu. Yaudah, cepet. Ayo, angkat aja boy. Ayo, tebatin dulu ya. Di. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh berat nih. Aduh berat mas. Gila mas. Aduh kena azab beneran. Berat ini berat mas. Astagfirullahaladzim. Ya sekarang giliran Pak Anwar ya gak sahabat. Dia kan gak percaya tadi kan. Sekarang udah ngelihat pacarnya. Ya kan udah kena azab. Sekarang giliran Pak Anwar, setuju nggak sahabat? Coba komentar ya sahabat. Hah? Komentar ya sahabat. Isi deglu ya orang tumpah pocong. Ah, cepetan. Giliran kamu sekarang. Ayo. Gimana? Iya, Ma. Apa? Udah cepetan, iya, Bu. Iya. Jangan mau kasut, Bu. Silahkan. Ayo. Giliran kamu untuk sumpah, Ma. Ayah ngaku salah, Ma. Ayah minta maaf, Ma. Bener, Ma. Ayo. Kali kamu ngelantong. Ayo cepetan. Cepetan ayo, mumpung masih ini nih. Nggak berani, Mas. Nggak berani. Nggak berani apa? Nggak berani jujur. Ngomong dari tadi. Ma, kok, apa? Rata, Ma. 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 Allah. Maafin aja, Ma. Kena ajar, Bu. Ma, tolong. Ma. Ayah minta maaf. Ayah nyesel, Ma. Jujur, Rita, jujur. Bukan kayak begitu. Astagfirullahaladzim. Aman. Tolong aman. Kenapa? Balik ya mas. Apa? Barang saya hilang. Hilang? Kemana? Mas, saya minta maaf mas. Minta maaf? Enggak. Istri kamu yang kamu zolimin. Sahabat, dimaafin jangan sahabat. Orang kayak gini sahabat. Dimaafin jangan, aman sahabat. Ma, ayah minta ma, ayah menyesal ma. Benar gak itu hilang? Mas coba, mas periksa mas. Coba sih mas. Benar gak? Hilang coba. Benar gak? Ntar tutup. Hilang Gus. Rata? Rata Gus. Kayak si dulu si siapa tuh bapaknya lupa saya. Romli. Nah si Romli, persis Gus. Mas. Aduh. Gila akibat kamu nantang sumpah. Segini kamu belum sumpah pocong. Mas, saya minta maaf mas. Apa itu? Enggak, saya menyesal mas. Kenapa Gus? Kita gak ngerasa dizolimin sama kamu. Istri kamu justru yang dizolimin. Ya. Cari ini kayak mas, apa? Pentungan gitu. Pentungan? Atau ganjelan kursi gitu buat gantiin ini. Ada kayaknya Gus. Yang penting asal nempel aja. Jangan mas. Ini daripada rata gitu. Saya pengen baik lagi mas. Baik lagi apa? Mas. Maksudnya baik lagi mas, apa? Mas, iya mas, saya ngaku salah apa? Mas. Salah apa? Enggak. Ma, tolong ma. Ma, ayah minta salah ma.
Mah, tolong mah, bilang ke mereka. Kalian kasihan. Mah, bilang ke mereka mah. Balikin barang ayah. Sedotan aja, pakai sedotan. Oh, sedotan? Iya, sedotan. Jangan, Mas. Sedotan aja. Mas, ambil salam, Mas. Ya, walaupun kamu udah minta maaf sama istri ya, itu ya pasti rata ya. Pasti bisa, Mas. Bisa apa? Pasti bisa, Mas. Bagi lagi, Mas. Cok, baik lagi gimana? Orang rata begitu, sahabat. Gimana ini? Tuhan mau bilang ke mereka. Mah, Mah. Ambil salam, Mas. Jangan, Bu. Mah, ini. Gimana, diapain? Iya, tempelin aja. Tempelin. Daripada enggak, daripada rata gitu kan. Oh, iya, ada tapi sedikit menonjol lah. Nah, gitu. Kecil. Oh. Tapi menonjol gitu. Itu kecil, Mas. Nah, memang punya. Walaupun kecil tapi menonjol. Nah, beda, gitu. Tapi itu bukan barang saya, Mas. Iya, daripada rata. Barang saya gede, Mas. Mas, tolong, Mas. Mas, bilang ke mereka, Mas. Balikin barangnya, Mas. Tak balikin. Kecil. Barangnya kan gede segini, Mas. Mama nggak kasih sama ayah. Mah, tolong, Mah. Ayah menyesal, Mah. Ayah minta maaf, Mah. Ma. Jangan, Bu. Biarin. Biarin. Bilang ke mereka, Mah. Mah. Ayah menyesal, Mah. Mas. Tolong, Mah. Itu aja tuh, Itu. Itu aja. Pasti bisa lah, Mas. Balik iya bisa, mas. Tempelin aja. Tempelin aja. Kalau dijahit ya. Bisa, Bos. Anda mesti jahit, kan? Mas. Mas, Mas, tolong Mas. Inilah akibat kamu yang menantang tentang dan ajab Allah. Tadi katanya enggak, saya nggak ngakuin. Jangan gagap perkasa. Ayo, mau sumpah apa? Sumpah pocong. Sekarang mana, hei? Hei, sekarang mana? Mana? Ya, saya nggak tahu akan terjadi seperti ini. Kamu ini, Mah, tolong Mah bilang ke mereka Mah balikin Mah barang ayam Mah. Mah, ya takut, Mah. Mah. Udah, Bu, biarin, Bu. Ya. Tolong. Ya, kita tinggalin aja. Kita tinggalin aja. Tinggalin aja. Ya. Mas. Ya. Mas, gimana ini, Mas? Bukan tanggung jawab kita. Maksudnya ini beneran rata gitu. Rata, sampai ya. Bijinya enggak ada. Gitu. Iya, Mas. Tuh, tadi sudah saya lihat. Mas. Jangan ditunjukin di sini. Lihat kan ntar. Oh, iya, beneran rata. Ya, tadi kayak udah kandus-kandus. Enggak kayak gurun pasir gitu, rawata. Ya. Mas, tolong mas. Seperti itu ya. Kalau ketahuan sudah kunfayakin tuh seperti itu terjadi maka terjadi. Ya udah berarti itu kan salah satu azab ya daripada ini apa tadi gosong. Fitiara. Dibawa ke sinar kasih. Ayo lu. Tadi kan bisa balik lagi kan mas. Oh, atau siapa? Kita kan nggak tahu. Iya. Ayo lu. Gimana sahabat sih? Terserah sahabat aja lah komentarnya. Mas. Barang saya gede segini, Mas. Masih bahas itu, hilang dan hilang sudah. Tapi saya enggak normal lagi dong. Ya, normal lagi. Mas, teman-teman mau kaki wik aja. Jadi kayak jangan, Mas. Tolong. Apa tukeran ya sama dia? Wah, kan? Jangan-jangan Gus tukeran kayaknya. Tukeran lu. Ayo lu. Mana dia udah dibawa ke sinar kasih lagi jauh. Udah Gus, tadi jemput di sana. Pasti langsung dibakar. Aduh, kebakar juga berarti. Salah. Beneran mayatnya sama. Ayah enggak tahu kalau kayak mau kayak gini. Aku kuatin kamu, Mas. Tapi kamu jangan ngulangin lagi ya. Iya, Mas. Bilangin sama mereka, Mas. Ini balikin lagi, Mas. Ayah enggak mau kayak gini, Mbak, seumur hidup ayah kayak gini. Apa enggak, Mas? Saya maafin dia. Jangan dulu, Bu. Nanti takutnya balik lagi. Tapi kayak gitu lah. Saya menyesal, Mas. Beneran, Mas. Benar. Iya, beneran, Mas. Percaya. Ah, beneran, Mas. Beneran, Mas. Mentah-mentah sekarang hilang, nanti ada cerita lagi. Enggak, beneran, Mas. Saya janji, Mas. Makanya kalau udah ada dari kemarin tuh bersyukur, jangan celuta. Ah, akhirnya sekarang hilang. Janji ya, nggak boleh gitu. Iya, Mas. Janji, Mas. Bener nih. Iya, iya Mas. Bener, Mas. Mas. Ah, saya percaya. Iya, bener, Mas. Mas, tadi kamu bilang mantang, ya kan? Sumpah apa aja. Ayo, kamu berani jalan saya ini katanya, ya kan? Gagal. Saya nggak tahu kalau sekarang tadi beneran bisa. Bisa kena azab. Nah, dikira dari tadi kita main-main, Jamal.
mana dong? Mas. Takutnya ketukar sama si Tiara, Tiara udah dibakar. Kayaknya, iya. Kacau. Gue yakin, maafin. Udah saya maafin. Apa jaminannya kalau kamu bakalan benar? Saya akan setia sama istri saya, Mas. Kalau nggak setia, hilang lagi ya? Iya, Mas. Pokoknya kalau kamu nggak setia, kalau kamu kedepannya mengkhianatin istri kamu, hilang. Iya, Mas. Ada aja, Mas. Iya, Mas. Benar. Benar, Mas. Iya, Mas. Ya, mas, yang benar. Iya, Mas, benar, Mas. Kamu enggak sungguh-sungguh. Saya sungguh-sungguh, Mas. Minta maaf yang benar ya sama istri. Ma, ma. Ayah menyesal, Ma. Ayah menyesal. Ma, saya, Ma. Ayah janji, Ma. Ayah enggak akan mengulangi lagi, Ma. Yang benar. Iya, Mas. Iya, Mas, benar, Mas. Saya janji akan mengulanginya lagi. Gimana? Enggak ada maksudnya. Saya janji nggak akan mengulangi lagi, Mas. Oh, tidak akan mengulangi. Tidak akan mengulangi. Nah, iya, gitu. Nah. Cium tangan si. Janji bakal beliin perhiasan, ya, bakal ngedandanin. Ya, seluruh gajinya diberikan kepada istri. Ngomong. Iya, iya, iya. Ya, ya, saya ayah janji gaji ayah sepenuhnya ayah kasih buat mama. Dia mengkalung, ayah beliin kalung. Iya. Tiap malam minggu ajak makan malam di luar. Tiap malam minggu ayah ajak makan keluar. Yeah. Ya, ma. Tapi maafin ayah ya, Ma, ya. Tapi ibu sendiri benar-benar ikhlas untuk memaafkan. Saya ikhlas, Mas. Ikhlas, Bu, ya. Asal dia benar-benar sadar. Enggak akan ngulangin lagi. Iya, Ma. Nah, untuk Pak Anwar sudah meminta maaf pada istri. Ya, istri Anwar sendiri. Lalu saat ya, ini meminta maaflah pada Allah. Ya, minta maaf sahabatlah pada Allah. Kalau memang ingin kembali, kan? Ucapkan syahadat kembali. Agar Allah benar-benar mengampuni segala dosa-dosanya Pak Anwar. Amin. Ya, dan menerimakan taubatnya Pak Anwar. Ya, amin. Amin. Ayo baca. Cepetan. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu adalah utusan Allah. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa yang sudah hamba lakukan ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang sudah hamba lakukan ya Allah. Dan terimalah amal kebaikan hamba ya Allah. Dan terimalah amal kebaikan hamba ya Allah. Juga terimalah ampunan hamba kepadamu ya Allah. Juga terimalah ampunan hamba kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah. Nah, yakin. Coba cek dulu, sudah ada bu? Tak tutup dulu. Tutup sih dulu. Ya aman. Iyo. Cek kan. Ada nggak? Apa? Ada. Bener. Ada mah. Lihat mah. Ada. Lihat. Ada mah. Alhamdulillah. Ada. Ya Allah. Bener, Mas. Makasih. Makasih. Jangan ulangin lagi ya. Terima kasihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah menerima segala ampunan dosa-dosa yang sudah kamu lakukan dan sudah menerima amal taubatmu. Iya, Mas. Nah, saya bilang ingat janji kamu. Di situ, enggak bisa kondisiin ya, terbaik. Mah gede, mah gede, mah besar. Segini, Mas. Baik lagi. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak, Mas. Ingat janjinya. Iya, Mas. Kalau kamu ngulangin lagi, hilang. Iya, Mas. Jangan cari saya. Iya. Ya. Pesan saya terakhir yang satu. Nafkah kamu bukan hanya di lahir tapi batin, ya. Iya, Mas. Kalau kepada istrimu kamu sendiri tidak masalah, itu sudah halal. Setelah kami pulang nanti mau langsung pun juga silakan. Itu ibadah. Iya, Mas. Iya, Mas. Tuh. Mama. Alhamdulillah. Saya berarti karena apa? Insya Allah itu rahmat terbuka kembali untuk keluarga ini. Insya Allah, amin. Baik, sahabat ya, Mas Anwar, Pak Anwar, saya pamit.
Ya, Mas. Tugas kita udah selesai. Ya. Ingat dengan janjinya. Dan kalau ada teman kamu yang sama seperti kamu kemarin, kasih tahu daripada hilang gitu. Nah, ya. Lebih cinta lagi sama Mas. Iya. Mas ya. Jangan sampai lagi sahabat yang ingin konsultasi juga atau yang mempunyai masalah ininya hilang gitu. Nah, itu Gus. Nah, silakan hubungi nomor admin di bawah ini sahabat. Spesialis Boy yang Mawan Ruby. Nah, itu Gus. Ya, oke. Okay. Sahabat, terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Salah datangnya dari kami, benar datangnya dari Allah. Cintai apa yang ada di rumah. Syukuri apa yang ada di rumah. Karena ketika kamu kehilangannya, kamu bakalan pusing dan bingung akan mencari. Akhirun dari kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.